Ini gue wasit gatal main jadi komentator. Oh ini kenapa jadi peluk-pelukan gini? Stop. Woi. Berani bang, kemarin aku mau sama Bang WS bang, rupanya Bang WS kan kalah sama Bang L, cuman Bang L menang banyak gaya bang. Betul ya ini? Yaudahlah kok, sok keras sekali, ayo bang. Jadi bang. Yaudah bang, yaudah, aku balik dulu, yaudah, aku ambil baju dulu, yaudah, ada di mana? Nanti kok, Paris belum datang. Duh. Coba ditelepon apa ya? Coba kita telepon nih, coba. Ini orang katanya Jakarta Pusat ke Jakarta Barat gak datang-datang sama Bang. Katanya berani, jangan-jangan dia dari Jakarta Pusat ke Tangerang Selatan lagi kabur deh. Iya nih, coba nih kita chat nih. Mana dia? Karena kita udah nyampe di Legacy ya tadi. Itu siapa lagi geber-geber? Paris sih gak naik motor biasanya. Tapi bacaan sih ini geber-geber. Iya tuh datang tuh. Tuh datang dia. Dari mana kau lama banget, eh? Ini motor gua kan. Udah bang, aku udah jauh-jauh, bang. Ini motor gua loh. Kan semalam aku habis latihan di sini, ini aku pinjam sama kawan abang. Kok motor gua lu pinjam sama kawan gua gimana? Ya kawan abang semalam udah balik cepet, bang. Terus motor gue lu bawa? Iya. Lu gak bilang gue? Makanya aku kurang aja. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru. Berani dari El Rumi TV. Kau sini. Kita antarkan badan dulu. Tinggal, kunci tinggal. Bawa lagi nanti. Tinggal. Bang, kau motor orang main bawa-bawa aja. Bang, mana coba sini. Bang, bang, aku manggil lo bang. Iya, apa-apa. Ini bang. Ini kan tadi kan udah video call. Iya. Kau datang. Kau bilang berani kan? Berani iya. Kan lawan. Ini berarti 1 jam nunggu nih, nunggu sini. Iya, makanya. Saya mau balik tadi. Hitam aku dari sana tadi. Nek, buka baju. Makanya pakai baju. Nek motor enggak pakai baju siapa? Enggak, aku udah. Aku yang pertama, aku kan kalau latihan memang sore. Aku sekalanya kemari, enggak usah pakai baju lah biar sekalian latihan biasa kan aku. Lu kalau atlet mah datang ke sini dari Jakarta Pusat lari. Idong. Lama nanti kalian maghrib nanti nungguin aku. Enggak, aku jangan di sini, enggak enak sini dia. Bang, jangan dekat-dekat sama dia. Oh, gue Dana White ya, iya. Coba kok, ini badannya sepantaran gak kira-kira nih? Ini beda jauh, Cok. Tapi kok berani? Minum susu gak waktu kecil? Berani, Bang. Iya, susu asi ya, Bang. Tapi otak gue encer kok. Otak encer? Berani aku, Bang, sama dia, Bang. Berani gak lawan dia? Badan TTL, meleng-meleng. Laki-laki tuh goyang, Boy. Gue juga bisa goyang, biar kita melewet. Ini konten mau berantem gak apa pamer tete? Goyang tete, Bang. Kamu mau berantem apa pamer tete? Ini pamer tete, tetenya yang paling aduhai, bulatnya rata. Yang menang. Masuk nominasi. Udah. Gini, tadi kan Dejak Sparing mau. Mau, Bang. Mau, berarti fight. Ini taruhannya belt nih. Kan lu pegang belt, dia pegang belt. Yang menang berarti double belt nih. Cem-cem. Yaudah. The cem-cem. Bang. Pohon pisang tumbang. Pohon pisang. Orang Papua tumbang. Orang Papua. Ya, tapi Kace. Ini nggak sombong ya, maksudnya memang prestasi aja. Kau ngomong tapi takut. Iya. Tapi
Ya kan aku kayak faktor-faktor gitu. McGregor masa ngomong sombong boleh, aku faktor menang enggak boleh, Bang. Kamu sama McGregor beda, Cuk. Tahu sini ya, biar ngejual, Bang. Ya kau gini dulu lah kayak McGregor. Bisa lah. Bisa lah. Enggak pantas tapi anjing. Oh, udah mukul. Ayo langsung dalam deh. Udah. Langsung aja berani kan? Berani kan? Gloves segala macam dalam ada, tinggal pakai. Bang, ini camp tinju bukan studio nyanyi ya. Gini nih. Ini netizen ini. Kamu saya lihat-lihat Binjai mulai kayak Faisal. Enggak, Bang. Ya udah, paring aja kita. Sudah, yuk, paring. Ya. Nah, aku udah pakai protektor nih. Cepet banget. Iya. Udah, kita masuk aja. Udah. Kalau gitu kita langsung aja deh. Gua wasitin. Iya, Bang. Ya, jalannya kepisah biar enggak berantem dulu. Iya, Bang. Jadi depan biru depan. Saya ada lu gua cekek sebentar. Alright, ladies and gentlemen, langsung saja kita saksikan bot yang akan segera kita saksikan. Ya, saksikan ya, sudah disaksikan. Baiklah, langsung saja kita panggilkan. Inilah dia petarung pertama kita dengan tinggi badan belum saya ukur, berat badan kurang lebih flyweight. Petarung kita yang pertama adalah orang yang diimpor dari Binjai, langsung saja Paris Fernandez. Masuk. Hei. Bang, turun deh, Bang. Turun. Gua mau nginum, Bang. Bisa naik, gak bisa turun. Iya, nginum. Hah? Nginum. Turun sendiri. Oh, inilah. Lu gaya doang, manjat-manjat. Iya, Bang. Oh, Bang. Ya, sewor dulu aja, Bang. Sewor dulu, baiklah, Bang. Baiklah, silakan ke sudut. Mana yang rambut putih tadi? Rambut putih, baju putih. Dan selanjutnya kita akan panggilkan, inilah dia lawannya yang juga merupakan seorang champ, di mana hari kita akan menyaksikan perebutan siapakah yang akan menjadi champ. Inilah dia fighter dengan tinggi badan cukup tinggi, lebih tinggi dari saya, dengan berat badan saya udah tahu yang ini 82 kg, kelahiran mana ya? Jakarta. Betul ya? Ladies and gentlemen, please welcome El Romy. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Romy TV. Ya kok deket kali, Bang? Gak gitu juga, Bang. Dramatisir lah, Bang. Bang, dramatisir, Bang. Pakai soundtrack, jeng-jeng-jeng-jeng gitu ya. El Romy dan juga Paris Fernandez. Baiklah, ke sudut sebelah situ anggap aja. Dan yang akan diperebutkan hari ini adalah this is belt yang akan diperebutkan hari ini. Silakan, angelsnya adalah Faye Ruby J. Sedap. Belum, masih sadar kan? Ya kan? Kumat kan? Dan inilah dia belt yang akan dipertarungkan malam hari ini. Siapakah yang menjadi double champ? Karena kan Paris punya, El Romy punya. Kita lihat siapa yang bakal jadi double champ. Oke, okay, terima kasih, Bey. Awas lu. Baiklah kalau begitu, saya akan jadi wasit. Langsung saya kita mulai. Let's get it on! Baiklah, timekeeper ready? Yeah. Belum. Fighter ready? Ready, Bang. Enggak, salah. Ini gitu lah, Bang. Oke, oke. Bertarung secara sportif. Kalian tahu aturannya, silakan. Kalau beri salam mau, silakan beri salam. Gak usah. Sering gak menyalami orang. Oh, yaudah. Kalau gitu, oke. Kembali ke sudut. Fighter! Fight! Tak.
hati-hati lo blo. Ya, hati-hati lo blo. Loh, ini betulan, Bang. Kenapa? Oh ya, sorry Bang. Sorry Bang. Yuk. Ini kok wasit gatal main jadi komentator. Udah 10 detik kasih tau. 10 detik. Bantai kan. Bam. Terus. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Makan, istirahat dulu. Makan nanti pak. Minum. Ah, bagus, mantap ya. Kalau lagi capek. Bagus, mantap deh. Iya, makasih kakak. Oke, fighter ready. Babak kedua, ronde kedua, fight. Tadi gak pake touch glove, sekarang pake. Wis. Gawat. Ah. Teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV. Minum nih, tangkap air ini. Riz, gak minum lo, Riz. Ronde 3. Laba, matikan kameranya baru aku minum. Tuh. Mau minum gak? Tuh. Minum ini, bunyi atas. Bang, kok sosok baik? Oh ya, baik. Cenong! Kau jangan pegang pakai ini, kok kasih. Ini kan sepak aku basah. Dari bang. Saya basah sepak aku, aduh. Ya, basah ya? Tuh, Angel. Ayo, Angel lu. Udah. Fe-nya tuh. Mau dikipasin lagi? Oh iya boleh lah. Oh iya. Awak suka dikipasin kan bang? Oh suka dikipasin. Iya. Tapi kalian jadi kayak... Tapi minum saya sih dulu. Oh iya. Bini kau gak nonton kok? Oh enggak. Nonton bang. Nonton udah sana kopi. Round 3, fight! Cukup. Ya, siapa kan?
Hehehehe. Yuk. Oh, ini kenapa jadi peluk-pelukan gini sih? Stop. Woi! Woi! Kenapa lu mukulin gua? Hah? Kenapa gua yang ditonjok? Kenapa, Bang? Ini lawannya. Diam, kupenggur pegangin, Bang. Loh, itu clinch di boxing kan ada. Terus kenapa lu mukul gua? Iya, Bang, Bang. Kau dia main molo-molo, Bang. Lu iya, tapi kenapa gua yang ditonjok? Dia main molo-molo, Bang. Gak bisa, kenapa gua yang ditonjok? Ini wasit, Bro. Ini wasit bukan fighter. Lu mau nantang gua lo? Ada dendam lu. Hah? Lu mau nantang gua lo? Udah, Bang, pakai sarung tinju aja, Bang. Mau lu nantangin gua pakai sarung tinju juga? Enggak cukup lawan L. Bertiga aja, Bang. Bertiga. Tiga. Jadi kita berantem bertiga. Gua juga pengen kita berantem nih. Masih pengen kita berantem. Lu nonjok gua lu ya. Ini, Bang. Apa aku ini? Mau kalahin dia, Bang. Enggak, tadi lu suruh gua pakai glove. Mau nantang gua. Berani nantang gua. Hah? Kita udah pernah lo. Bukan nantang gua, nantang kita. Aslinya kita berdua lawanan. Lu juga ada lain kok. Pengin cobain. Jadi lu nantang gua juga. Iya. Jadi kita berantem bertiga. Terus faedahnya apa gua jadi wasit? Ujung-ujungnya gua ikutan. Cobain aja, siapa tahu kedepannya ada orang yang dia lu bikin acara 3 round. Bertiga lawanan semua kan, siapa tahu. Satu. Jadi gua lawan lu, lawan lu juga. Iya, gua lawan lu. Dia lawan dia juga. Dia lawan ini. Iya. Gitu. Siapa yang bikin aturan kayak gitu sejak kapan? Namanya boxing segitiga, kayak cinta. Cuma boxing. Ya udah, kita sama kalau menyanyi. Enggak, tapi gua enggak suka lu nonjok gua. Ajarin. Tadi gara-gara dia, Pak. Iya. Ini kayaknya gigi gua yang bolong, darahnya keluar. Aduh. Tuh ikutan. Jadi, glove gua di mana glove gua? Baju gua sama glove gua. Ini siapa yang menang gua enggak tahu. Netizen aja yang nilai siapa yang menang di antara mereka. Kita lanjut lagi aja udah bertiga. Oke, yang mau nonton kita bertiga sparring, nonton lanjut di YouTube ya, Paris Fernandez. Dibuka! Tolong ambilin glove saya! Dibuka! Mana glove saya? Akhirnya guys, setelah 2 bulan nggak tinju, terakhir tinju lawan Winston. Sekarang sekali main langsung lawan Bang Paris. Lumayan lah, tapi sekarang ini kita mau main bertiga. Gua lawan Bang Paris, lawan Koro Medal. Jadi, makasih dan nonton yang menonton kita bertiga. Langsung ke YouTube-nya Paris Fernandez. Thank you.